Yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Uji. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Dan kali ini teman-teman kita akan mereaction sebuah video. Iya, sebuah video 5 artis Malaysia yang masuk Islam dan ramai orang tidak tahu. Iya. Oke, kali ini ya teman-teman, berbeda halnya. Kalau kemarin kita membahas tentang dunia ya, sekarang kita akan membahas tentang 5 artis Malaysia yang masuk Islam. Alright, ini masalah agama. Alright, oke. Dan langsung saja kita tonton videonya. Tapi seperti biasa guys, let's go. Diklik dulu subscribe-nya, jangan lupa. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3. Oke, 5. Thank you very much. Oke, jangan lupa juga loncengnya guys dinyalakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saja kita reaction. 5 artis Malaysia yang memeluk Islam yang ramai tak tahu. Nomor 5, Amelia Henderson. Oh, 24 tahun. 1995, dia merupakan seorang pelakon wanita Malaysia yang berasal dari Ampang, Selangor. Siapa yang Selangor eh? Melalui iklan Mother Cash waktu berusia setahun. Pada 14 Ogos tahun 2015, okay. Dia mendirikan rumah tangga dengan Dato' Harun Ar-Rashid Putra yang juga merupakan anak kepada Tunku Bendahara Kedah. Perkongsian hidup itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila mereka akhirnya memilih. Okey, berpisah lah. Amelia kini sudah pernah memeluk Islam menggunakan nama Datin Puteri Nur Amelia Tiripura Henderson. Oh, Datin. Sebab suami dia kan Datuk eh. Oh, campuran. Madan. Number 4 eh. Okey. Alright. Merupakan seorang pengembara dan pengacara England yang berwarga negara United Kingdom dan sudah menetap di Malaysia sejak tahun. Oh, dia tinggal di Malaysia, guys. 2013, beliau telah memeluk Islam dengan banyak. Keren. Beliau telah bertunang dan bernikah dengan Nadifa Adinan. Oh, orang Malaysia ya. Berasal dari Terengganu. Terengganu. Chow Kin Wah. Allah, ini yang biasa berlakon di film-film Indonesia. Ini banyak banget ini. Di My Stupid Boss. Terus ya ini, Toko Sebelah. Terus yang punya Bayu Skak juga itu kayaknya. Adam Kori. Ini artis ya. Ini saya belum pernah, kayaknya belum pernah nonton filmnya dia nih. Wah. Wow. Oh, salah dari Idrus. Islam adalah pegangan. Beliau yang kini masih aktif berlakon sering berkongsi nasihat dakwah melalui Instagram miliknya. Allah, keren. Mark Adam. Wow. Keren. Tuh kan, handsome lah dia tu. Semualah penyanyi, pelakon, pelawak aja semua. Oh, Philippines. Alright. Oh, dah nikah. Mark telah bernikah dengan Nur Azah Rizwan yang merupakan rakyat Malaysia dan pengurus beliau sejak tahun 2003. Beliau juga telah memeluk agama Islam dan sudah lebih 12 tahun menetap di negara ini. Beliau mempunyai taraf penduduk tetap serta merupakan seorang guru vokal di Putari Jaya. Wow. Okay guys, sudah selesai videonya dan so amazing banget ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini 5 artis Malaysia yang masuk Islam yang orang ramai tidak tahu. Tapi mungkin banyak lagi artis Malaysia yang istilahnya masuk Islam tapi banyak juga yang tidak diketahui. Nah, di sini sudah disebutkan 5 ya guys. Saya tunggu dari top Malaysia ini, top 5 Malaysia, updatean-updatean selanjutnya. Mari kita tonton. Oke, salah satu yang harus kita ketahui bahwasannya di sini adalah Hidayah. Hidayah itu tidak bisa kita tunggu ya guys. Hidayah itu perlu kita jemput. Kadang ada orang yang mengatakan, "Alah, saya menunggu Hidayah aja." Hidayah itu tidak bisa datang sendiri. Karena kalau Hidayah itu datang sendiri, banyak sekali orang-orang yang menunggu Hidayah. Hidayah itu dijemput dan Hidayah itu akan datang apabila kita udah merasa kayak kangen banget, kayak merasa kayak butuh banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Silahkan komentar di bawah buat teman-teman, gimana komentar teman-teman tentang video ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.